Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Klang Jenar. Kesempatan kali ini kita coba ngorek-pelet lagi ya di spot ekowisata. Ekowisata mangrove Pantai Nakuk. Dan di sini saya sudah menemukan sebuah lubang, mudah-mudahan ada isinya. Bismillahirrahmanirrahim. Loh, jauh itu ya. Kayak yumba yuk. Airnya sih naik turun, nggak tahu ada isinya atau enggak. Ternyata ada samperannya, sahabat ya. Mudah-mudahan babon tuh lubang. Mudah-mudahan aja babon. Kita tunggu sampai ditelan, soalnya kailnya gede. Tapi makannya kayak gitu ya. Dompan babon. Apa udah ya? Kita langsung lanjut eksekusi aja lah. Wah, ini udah mulut ya. Gila, wah matang. Kayak yuk, bah yuk. Mbah. Kayak gini pasti sangkutin. Oh, kecil ternyata cabe-cabean. Kita rilis lagi lah. Cabe-cabean. Oke, kita lanjut. Tuh ada lubang lagi. Lubangnya banyak tapi nggak tahu nih belutnya ada apa enggak. Tetap pasti pancingin orang kali. Mulai dari lubang yang ini aja dulu. Mudah-mudahan ada isinya. Banyak akarnya jadi susah, sahabat. Kita coba yang ini. Banyak lubang tapi kosong semua isinya. Dalam banget ya, kita ngeluat kenapaan ya. Lubang buaya kali, buaya darat. Lubangnya mantep, gede. Ada isinya babon. Babon rawa. Kalau ada isinya tadi mancing belut di rawa inilah nasib-nasiban ya. Kalau nasibnya bagus ya dapat, kadang hanya butuh perjuangan juga mancing belut. Yang satu juga nggak dimakan, kita pindah aja lah. Wisata mangrove. Pancing kita tekerin semua di sini, ada dua ya. Kali aja ntar ada sambaran. Ditungguin bisa makan durasi lama ini. Tahu ada isinya atau enggak ini. Oke. Lanjut lagi ntar pas trek. Alhamdulillah, mancing belut nggak dapet. Akhirnya nyari ikan mujair. Masih seger. Lagi melu-melu medut nih. Spotnya, kelihatan spotnya. Kali rata uripnya.